Politik Indonesia hari ini, secara jujur saya harus katakan, kita dalam keadaan situasi yang carut marut, perebutan kekuasaan dengan alasan yang tidak jelas itu semuanya dihalalkan hari ini di politik Indonesia. Jokowi seorang presiden yang terlalu baik mungkin ya, terlalu sabar. Mungkin keresahan saya, atau boleh saya berpendapat atau memberikan sedikit masukan, sudah saatnya lah Pak Jokowi untuk bertindak tegas dan jelas agar rakyat ini tahu sebenarnya negara ini mau dibawa kemana. Rusaknya politik kita, rusaknya situasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan bangsa Indonesia pada hari ini karena banyak, terlalu banyak mungkin beredarnya uang haram di negeri ini, uang-uang para koruptor itu kan sekarang ini dalam situasi yang coba untuk diperbaiki. Inilah mereka coba untuk melawan dengan segala cara bagaimana membuat negara ini menjadi tidak nyaman lagi, membuat Pak Jokowi juga nggak bisa lagi untuk berpikir dan berbuat untuk bagaimana memajukan bangsa ini. Itu yang diinginkan oleh ya para koruptor dan para mantan koruptor, yang mereka juga nggak tahu harus bagaimana dengan perbaikan ini dan harus bagaimana dengan uang-uang haram mereka. Yang pertama dirusak itu masalah keadilan, masalah keamanan, masalah penegakan hukum, masalah pendidikan. Ini yang sekarang dirusak, dan ini yang sekarang ini kami dari dunia pendidikan tinggi jujur ngomong sangat-sangat kecewa dengan rakus dan tamaknya para penguasa yang ada di Indonesia pada hari ini.